guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang. Oh, batin. Ha, okey. Hari ini ada cuaca tak berapa nak cun. Hujan ni dari pagi. Hujan tak lebat dia. Renyai-renyai, berhenti, renyai lagi. Okey. Wah. Nampaknya minyak dah mencecah 3,000. Kat rumah ada tak minyak eh? Kalau ada minyak, kita kasi tukar lah. Okey, pada saya sekarang ada sepoket 43 dengan 45. Ha, bukan saya punya. Ada orang order. Okey. Alhamdulillah, minyak ni masih cemerlang walaupun dah 3,000. Tapi yang alah lama-lama kan, ada rezeki tukar, kita tukar je. Kan, dapat 2,000 tukar lagi bagus lah, awal sikit lah. Nak ke mana lah abang ni? Abang kakak, akak ni, aduh. Ada satu barang baru sampai eh, Toyol. Toyol V Booster baru sampai. Tapi tak tahulah bila nak pasang tu. Saya akan buat review untuk V Booster tu sebelum dan selepas. Nak tengok perbezaan dia. Apa beza sebelum dan selepas pakai. Review kata macam nak canak. Tapi tak apa, kita tengok macam mana lagi dia. So support lah barangan buatan sendiri. Siapa lagi nak support kan? Oh, soalan. Apa-apa nanti kita sambung kat rumah lah. Tukar minyak hitam dengan tukar mono. Okay, jom. So guys, sementara tunggu minyak ni semua turun habis. Okay, apa saya nak buat? Macam yang saya cakap lah, saya nak servis tukar minyak hitam untuk sayang saya ni. Okey, macam biasalah, minyak yang saya akan gunakan minyak Kawasaki. Okey, sebelum tu kita buang minyak lama dulu. Pakai spanner 17, buang semua keluar minyak, masuk minyak baru. Okey. Tatak kira raya. Dao Mix Club. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, but not saying much. Okay guys, selamat pagi. So, malam tadi kita dah tukar minyak. Okay, pagi ni kita set oil ni kepada kosong boleh lah. Alright. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita nak pergi kerja. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7.58. Cepat seminit jam ni.
Wah, laju motor eh. Alright, kita dah pun sampai. Okay. So guys, macam saya cakap, barang baik sudah sampai. So lepas ni saya nak pasang lah. Ni apa ini? Okay, inilah dia yang dikatakan Toyol Water Stabilizer V Booster Super tuned by Bro Nippon. Okay, so ni lah V Booster. Ha, dia ada 3 mode tak silap. 3 mode. Boleh pilih mengikut size CC motor. Okay. So pada siapa yang nak tengok saya pasang ni, tunggu next video. Okay. So motor ni saya dah servis, tukar minyak hitam, dah jalan 16.3 km. So total motor ni dah 3,500. Lepas ni saya nak test bombak kau-kau motor ni sebelum dan selepas. Kita tengok apa perbezaan kebaikan kemantapan V Booster. Okay. So berjumpa lagi kita di next video. Pada anda yang baru menonton, jangan lupa untuk like, komen dan sebagainya. Tidak lupa juga untuk subscribe dan tekan butang bell untuk menerima notification daripada channel UMMZ Familia. Saya Lan, macam yang biasa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kesamaan tim Kina Raya. Fire away.